Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia MATTA meminta kerajaan melanjutkan tempoh moratorium pinjaman dan program subsidi gaji sehingga 30 Jun ini, khas buat syarikat ejen pelancongan, susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di enam negeri. Presidennya Datuk Tan Kok Liang berkata permintaan itu adalah sebahagian daripada desakan untuk kerajaan tampil dengan pelan bersasar bagi menyelamatkan ejen pelancongan semakin tenat ditambah dengan ramalan industri pelancongan yang suram sepanjang tahun ini. Mengulas lanjut katanya, MATTA turut meminta pertimbangan terhadap pelepasan bayaran sewa, insurans dan pelesenan berkanun khususnya buat ejen pelancongan kategori perusahaan kecil dan sederhana PKS yang mengalami tempoh sukar. Dalam satu kenyataan pada Khamis, MATTA mahu kerajaan bersikap proaktif dan tampil dengan pelan bersasar buat pemain industri ini yang terjejas kerana tenatnya perniagaan berikutan persekitaran rapuh dan tidak menentu di mana situasi ini dijangka berterusan sehingga akhir tahun. Katanya ejen pelancongan berdepan dengan isu kehilangan pendapatan sejak bermulanya wabak COVID-19 dan usaha kerajaan dilihat tidak memberikan kesan signifikan terhadap industri ini. Sedangkan ejen pelancongan adalah penting bagi ekonomi Malaysia termasuk memberi sumbangan besar kepada aliran wang masuk ke Malaysia.